Penonton! Naga, naga apa yang cepat hilang? Naga sakit! Iya! Desa Tapos II, sebuah desa yang berada di kaki Gunung Salak, berada di wilayah administrasi Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Secara geografis, Desa Tapos II merupakan wilayah pegunungan dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, yang terdiri dari pesawahan, penyemaian bibit buah-buahan, dan perkebunan, serta dengan disuplai oleh dua mata air, yaitu mata air Ciangsana dan mata air Cibitung. Penduduk Desa Tapos II mayoritas sebagai pemeluk dan pengamal agama Islam. Hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang agamis. Kehidupan agamis masyarakat bukan hanya tercermin dari kegiatan ibadah sholat lima waktu, pelaksanaan puasa, dan ibadah zakat saja, akan tetapi tercermin dari sikap saling tolong-menolong di antara warga masyarakat dan terciptanya kerukunan dalam kehidupan sebagai bentuk kesolehan sosial. We are again, we are bright. We are.
Masalah